Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam syukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan unboxing yaitu mesin WiMAX NG222. Nah ini sebenarnya baru bro, cuman ini tadi anak saya nangis nggak mau dibilangin, maunya dibuka dulu, pengen unboxing. Jadi unboxingnya nggak ke video akhirnya. Nah ini adalah NG222 ya bro ya, isinya seperti ini. Kita unboxing biasa, kalau WiMAX pasti kardusnya bagus ya. Oh, ini mesinnya. Oh berat bro ternyata, aduh rugi. Saya nggak begitu suka mesin yang agak berat ya. Harganya ini 500 saya beli bro. Katanya tenaganya 7300. Wah, pertama pegang udah nggak nyaman ini bro saya. Kok berat ya? Ini beratnya seperti apa ya? Bol senior tapi masih beratan senior katanya. Seperti gama bro, kelihatannya sih kenceng. Untuk ini ada pembatasnya ya, ada gotrinya tik 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 seperti miliknya gama. Untuk pisaunya tahan panas atau enggak, nanti ini coba kita tes saja beberapa menit. Masih full 100, ada indikatornya. Cuma nanti bukanya ini di mana bro? Oh, dari belakang sini berarti kalau buka bautnya dari belakang sini. Sangat bro. Nyaman nggak ya? Kok gini ya? Bentuknya seperti lontong besar, enggak seperti apa, enggak seperti clipper-clipper yang biasanya ya. Hangat bro, cuman hangat, enggak cepet panas ini berarti. Cuman berat lagi, tak kira ini enteng. Kalau berat ini gimana ya bro, saya kurang suka dengan mesin yang berat-berat. Saya suka yang ringan-ringan gitu, gitu. Ini nanti tak jual kalau saya nggak cocok. Oh, dapat apa ini? Ini untuk apa ini? WiMAX, nggak tahu ini pakainya untuk apa? Untuk rambut mungkin, keretekan ini WiMAX. Untuk sepatunya dapat sepatu nomor 3, nomor 1, 2, 3 setengah. Oh iya, satu setengah dapat, setengahnya enggak dapat. Ada 4, 1, 1 setengah, terus 2, terus 3 ini kelihatannya. Oh 4. Cas, kalau casnya hampir sama dengan merek apa jenis anu keme, kelihatannya cocok bercas pakai keme ya. 1 2 3 4 cas. Oke, kelihatannya sih apa tadem bro, cuman berat. Bladennya warnanya yang atas agak burem, terus yang bawah agak hitam seperti miliknya gama ya bro ya. Harganya ini setengah juta bro, 500. Nyaman enggak ini? Kayak gini loh, aneh gitu aja pegang.
seperti JRL ya. Katanya RPM-nya ini 7.300. Berat ya. Nanti tak bikinkan videonya tajam atau enggaknya ya. Ini masih di, belum dicoba. Harga 500. Oke, terima kasih, segitu dulu cukup. Dan ini loh bentuknya kok lonjong. Wow, waduh. Clipper aneh bentuknya. Kelihatannya satu belum jarang, masih jarang ya yang upload dan unboxing WiMAX 22 ini, karena ini pengeluaran terbaru kelihatannya. Ada sih, saya lihat reviewnya itu unboxing orang luar negeri yang kebanyakan, kalau Indonesia masih jarang. Kalau Indonesia ada di channel-channel itu, tapi channel penjual, bukan channel tukang cukur seperti saya. Kalau channel penjual kan memang dia promosi di YouTube gitu bro. Bodinya berbeda kalau dengan saya ya, saya kan aslinya tukang cukur. Nyaman gak ya, nah? Seng 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 gini. Ini ada teposnya ini bro, made in China, input NG222. Aneh aja gitu loh. Kemarin gama kayak ulek-ulek, sekarang ini beli mah seperti ini ya. Ya udahlah, transformasi. Kalau untuk suaranya sih enak, nggak seberapa berisik ya, jadi nggak seperti senior suaranya berisik, agak kalem. Mata besarnya yang atas agak tipis ya, ininya nggak begitu tebel, dan ini gerongong bagian tengahnya. Biasanya ini sering kemasukan rambut kalau gerongong seperti ini. Nah ini gerongong lebar renggang, ini bagian sini juga renggang. Pisaunya ini fit, tipis banget. Oh ya, oke bro, terima kasih. Agrokrom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.